biografi Sunan Gunung Jati, kisah Wali Songo penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dikenal sebagai salah satu Wali Songo. Beliau berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam pendidikan. Dukungan personel dan dukungan aspek organisasi kelompok Forum Wali Songo, di mana Forum Wali Songo secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat penting dakwah, merupakan siasat yang tepat untuk mempercepat tersebarnya agama Islam. Biografi Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Budaib, adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung uahnya Tumenggung Cirebon Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walasungsang, dan didukung Kerajaan Demak, dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Sejak itu, pembangunan infrastruktur Kerajaan Cirebon kemudian dibangun dengan dibantu oleh Sunan Kalijaga, arsitek Demak Raden Sepat, yaitu pembangunan Keraton Pakungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, jalan pinggir laut antara Kerajaan Pakungwati dan Amparata Jati, serta pelabuhan Muara Jati. Menyebarnya agama Islam di Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi mulai menyebarkan Islam sampai Banten dan menjadikan daerah Kerajaan Cirebon, dan pada tahun 1526 Masehi juga tentara Kerajaan Cirebon dibantu oleh Kerajaan Demak terlebih dahulu, sehingga cicitnya yang memimpin setelah Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Tetap stay terus di channel AYSIG. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.